Jadi motivasi ya untuk cabang-cabang olahraga lainnya, terutama bagi cabang olahraga yang belum bertanding. Ya, ada beberapa cabang yang belum bertanding. Yang kemudian ada juga beberapa cabang olahraga yang sudah bertanding dan sedang persiapan untuk menghadapi final. Nah, ini juga kita dorong untuk bisa termotivasi dengan hadirnya medali emas oleh Rahmat Erwin Abdullah. Ya, di tadi sempat dikatakan bahwa di tengah keterbatasan panitia penyelenggara, dia tetap mempersembahkan yang terbaik.